Gue kan pengen banget di hire, jadi gue jalannya cepat-cepat gitu, udah kayak tukang pembunuh gitu loh, kayak udah mau bunuh orang gitu loh. Aduh, Ran, Bu, sabar atuh Bu, pelan-pelan. Nah, bagaimana dengan Yumi dan Ilen? Apakah mereka berhasil? Amazing, stunning, congratulations untuk Ilen yang berjalan begitu anggun, luar biasa cantik, tanpa dibuat-buat, tanpa harus fierce, tanpa harus kelihatan strong, pokoknya alami, dan kamu itu menjual banget Ilen, amazing. Itu sih kata komen dari yang ini, yang melihat bagaimana Ilen berjalan dengan busana mereka gitu. Nah, kalau Yumi nih, sebenarnya kalau dari foto-foto nih ya, ininya juga yang menilai itu juga suka. Tapi kayak beberapa tempat itu kayak tegang gitu. Tapi nih pemirsa, kebanyakan tapi. Wow, foto-foto Yumi tuh dibilang keren loh. Beneran keren gak sih menurut Anda? Aku sih yes. Gitu aja pemirsa. Thank you ya udah ngikuti Dunia Aska. Kita harus semangat nih di Indonesia's Next Top Model. Untuk itu jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye amigos. Ya, Ranti, oh tidak, jangan kecepatan jalannya. Tuh kan kamu sendiri ngaku kamu itu udah kayak tukang bunuh aja, mau bunuh. Sabar Bu, benar-benar mau di-hire kan. Tapi Bu, kudu tenang. Mari kita lihat.